Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Di video kali ini gua mau kasih tutorial gimana gua cara cari grup bebas posting ya di Facebook untuk share link affiliate. Kadang kalian bingung kan yang baru pemula lolos affiliate mau share link grup Shopee kemana gitu. Oke, biar nggak banyak cincong, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Oke, di video kali ini gua mau cari ya grup bebas posting, terus kalian bisa ikuti cara yang gua pakai nih dan gimana caranya langsung kita share di grup itu ya. Pertama-tama kalian masuk aja ke kolom pencarian yang ini. Oke. Klik di situ, kemudian di sini kalian taruh keyword apa yang mau kalian cari gitu ya, kata apa yang, kata kunci apa grup yang mau kalian cari. Misalkan di sini kalian mau cari cemilan, oke, kalian klik aja di sini cemilan. Oke, kemudian kita klik searching ya di bawah nih. Nah ya, searching, dan kalian pilih grup ya, klik di situ, kemudian kalian pilih yang di pojok kanan atas nih, terus filter dia, cari yang grup publik yang ini ya, centang di sini. Oke, kemudian tampilkan hasil. Nah, ini grup-grup yang muncul dengan keyword cemilan, kalian bisa lihat di sini banyak ya. Nah, kita pilih grup yang anggotanya banyak teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita lihat grupnya bebas posting atau tidak? Oke, kita mulai dari yang paling atas nih ya. Kita klik di sini. Sebelum kita gabung ke grupnya untuk memastikan dia bebas posting atau tidak, caranya adalah, satu, kita klik di bagian sini. Nah, kalau ada muncul seperti ini, kirim postingan publik untuk persetujuan admin, berarti grup ini tidak bebas posting teman-teman. Jadi kalian tinggalkan saja. Kemudian kita masuk lagi ke grup yang kedua, resep cemilan. Kita lihat di sini. Nah, ini juga sama. Kirim postingan publik untuk persetujuan admin, tinggalkan saja. Kemudian yang ketiga, kita klik di sini. Nah, ini. Ini salah satu ciri-ciri grup bebas posting. Tapi ini belum tentu bebas posting sepenuhnya. Nah, sekarang gimana caranya biar kita benar-benar memastikan grup ini bebas posting, teman-teman ya? Kita buat postingan di sini. Ini kan agen distributor. Bentar, kita lihat dulu grupnya ini apa. Sebelum gabung ke grup ya, kita buat postingan dulu. Agen distributor snack makanan ringan apa nih? Makanan ringan. Oke, kita buat postingan yang ada kaitannya dengan ini ya. Kita cek dulu ini bebas posting atau tidak. Caranya kalian buat postingan yang ada kaitannya dengan tema grup ini. Info dong, distributor cemilan yang bisa reseller. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian posting. Kita lihat posting.
Oke, kita lihat postingan kita masuk atau enggak. Nah, oke, postingan kita masuk ya teman-teman, tanpa ada persetujuan admin di sini. Berarti grup ini bebas posting, teman-teman. Grup ini bebas posting. Kalau sudah bebas posting seperti ini, langsung aja kita gabung. Oke, gabung di sini, gabung ke grup. Nah, jadi kalian rawat dulu. Begitu kalian masuk ke grup ini, jangan langsung barbar share link affiliate ya. Nanti adminnya bisa curiga gitu. Jadi kalian tunggu beberapa hari, lihat interaksi dari postingan kalian ini, kalian jawab gitu, kalian like, komen orang, biar nggak kena spam nantinya ya. Nah, kemudian kalian juga harus merawatnya dengan cara like-like komen orang, like-like postingan orang seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti baru kalian bisa posting link affiliate. Jangan barbar, sebenarnya bisa langsung posting sih di sini. Oke, kita coba posting ya di grup ini. Di sini cemilan ya. Oke. Kita klik di Shopee cemilan. Ah, ada yang komen tuh di tadi postingan saya. Oke. Nah, seperti ini aja, kita simpan ke telepon. Terus kita ambil salin tautannya. Oke. Nah, cara postingnya seperti ini. Langsung aja info dong. Ada yang jual basreng kiloan enggak? Yang bisa kirim keluar daerah, harga reseller. Jadi kalau cari grup-grup bebas posting itu teman-teman ya, posting link affiliate-nya sesuai tema. Jangan kalian masuk ke grup cemilan seperti ini, kalian postingnya fashion, jilbab, skincare, ya nggak masuk akal. Otomatis nanti dilirik sama adminnya ya, nggak masuk link affiliate kalian. Bisa jadi nanti kalian di ban gitu sama adminnya, dilaporin gitu spam. Info dong, ada yang jual basreng kiloan nggak, bisa kirim keluar daerah, harga reseller. Yang kayak gini. Nah, langsung tempel linknya, mana tadi? Oke, seperti ini, kita tempel linknya. Nah, seperti ini. Langsung kita posting, kita buktikan ini bebas posting atau tidak. Tunggu sebentar, masih muter. Ya, berhasil teman-teman, kita menemukan satu grup bebas posting. Nah, begitu teman-teman. Untuk grup-grup berikutnya, kalian lakukan langkah-langkah yang tadi dari awal. Kemudian kalian cari postingan yang ada notifnya ketika masuk, tulis postingan itu bebas, postingan publik ya, buat postingan publik. Kemudian kalian pastikan dulu apakah postingan kalian langsung masuk di grup itu. Kalau langsung masuk berarti dia grup bebas posting, tapi kalau ada menunggu persetujuan admin dulu berarti dia tidak bebas posting. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa gua share kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tetap semangat. Semoga rezeki kalian nambah dari share-share link affiliate. Tetap ikuti channel ini, nanti kita akan cari lagi grup-grup bebas posting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.